Baik, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara sunatan masal ini. Mulai dari kepada Dot, Positi, saya di sini, Positi. Ya Allah, Dot. Sama sunat mah jangan pakai takut. Paling cuma ditarik dikit, diket-ket juga. Abis ada-adanya. Tapi sebelum disunat, mereka kabur juga, Kak. Kayak Dodot. Hah? Kagak, enggak ada yang takut, kagak ada yang kabur. Dodot doang. Ya Allah. Bikin capek orang, bikin capek orang sampai pakai nasi segala. Pegel. Ustaz. Aduh, hati-hati, Po. Sunat ngapa jadi rusuh amat sih? Motor usai banget. Segala motor dijengkang. Gara-gara kamu itu ribet. Ya Allah, sianan banget dah. Naik situ. Ya Allah, Ustaz. Ya. Ya Allah, Ustaz Musa. Ustaz Musa. Ada sebelah dulu jauh. Siapa sih di sini? Astagfirullahaladzim. Tunggu lah. Saeta. Udah enggak saeta. Itu bocah sawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Ya. Dedet mau juga itu sarung sama uangnya, tapi enggak usah disunat. Oh, Dedet mau begitu. Mau. Terdapat sarung amplop. Duduk. Tapi nggak masukin. Ayo deh, nggak apa-apa. Mas, tolong guntingnya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gunting Pade ketinggalan di jalanan. Kan gunting masih tajam ini, Pade. Sayang. Kita sakit. Bocah lawan lagi. Sakit itu katanya. Enggak sakit. Tenang aja. Laki mah jangan takut disulap. Kita banyak yang bagi duit ya. Bagi duit aja. Sobri. Bocah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dia pingsan lagi. Iya. Enggak mau. Kalau dia pingsan kan tinggal kayak si Indra, tiga. Oh iya. Iya, Pak Satpam. Iya, bawa aja langsung Pak Satpam, ke dalam. Ya, bocah ada aja ya. Ngapain? Dibohongan dia. Dibohongin? Iya. Dibohongin, Pak. Jangan dibawa. Aman, Pak De ya. Nggak pakai yang itu. Nggak mau. Pak De, saya punya ide. Ulala, kenapa kepikiran dari tadi ya? Iya. Halo, terang dulu ya, terang ya. Assalamualaikum. Neneknya Dodot ya? Nenek. Iya. Ini Dodot katanya kangen banget. Iya. Ikan hiu makan roti cane. I miss you, Nenek. Katanya gitu. Nih, mau ngobrol sama Dodot katanya. Kata teman-teman sunat itu sakit, Nek.
kapan balik ke Indonesia? Mana kabarin kalau ibu udah pulang? Alhamdulillah. Iya. Iya. Pak Ustadz. Iya, iya. Dodot, udah siap buat sunat kata nenek. Cowok itu harus siap kalau buat disunat, harus berani. Ulala. Alhamdulillah, syukur deh kalau gitu. Tapi sunatnya udah selesai. Nah. Udah. Rasakan. Gak sakit. Gak sakit kan? Wah. Lagi ternyata aku udah disunat. Coba cek lagi. Ih malu lah. Ye, oh udah lepasin. Udah kok lepasin aja, Kak. Enggak mah. Itu kayak itu ada layangan lepas. Mana sih? Mana? Itu layangan gua. Astagfirullahalazim. Aduh. Belajar bohong ya. Aduh. Eh, Ustaz. Maaf, Ustaz. Astagfirullahalazim, Sobri. Enggak, Ustaz ini mau tanya sama Sobri. Kenapa Sobri itu harus kabur dan enggak mau disunat? Saya takut Ustaz, saya takut disunat. Gini, Sobri, Sobri itu kan anak satu-satunya papa dan mama kan? Terus Sobri itu adalah cucu pertama dari kakek dan nenek Sobri. Nah, sekarang kalau Sobri disunat, itu papa dan mama Sobri itu bisa bangga sama Sobri. Terus kakek dan nenek Sobri itu bisa makin sayang sama Sobri. Sobri emang enggak mau buat mereka jadi bangga? Ya Ustaz, mau, tapi udah nggak ada tapi-tapian ya. Kalau Sobri mau buat mereka bangga, mendingan sekarang Sobri mau disunat ya. Ayo, yuk sekarang kita ke aula. Nggak apa-apa kok. Ayo, udah nggak apa-apa kok. Ya, nggak sakit. Tuh, Ustaz. Dibohongin sama Haikal. Haikal. Dah, anak laki-laki masa cengeng. Duduk, pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ustaz. Ah, ini yang ditunggu-tunggu. Sobri. Semua teman-teman kamu udah disunat. Tinggal kamu aja yang belum. Ayo masuk. Eh, tunggu dulu. Apa? Ustaz, boleh enggak saya minta permintaan terakhir? Oke, apa? Sesudah saya disunat, saya boleh enggak telepon orang tua saya dulu sama Kia Dodot? Iya, boleh. Yuk, masuk. Eh, tunggu dulu. Apa lagi sih? Masih ada lagi. Boleh enggak, Ustaz? Saya minta uang dari sukarelawan. Terus saya juga minta mobil-mobilan. Iya, nanti dikasih. Yuk, masuk. Eh, tunggu. Kalau sih. Ustaz, kalau kayak gitu, saya nggak mau disunat. Iya, iya, maaf. Ya, apalagi. Sebelum saya disunat, saya pengen... Hah, saya pengen suket baru, sepatu baru, baju koko baru, tas baru, peci baru, celana koko baru, seragam baru, baju baru. Iya. Si mama cantik. Nanti dilepasin tapi kalau enggak sunat. Ya. Baik. Ustaz sakit. Enggak tahu kan sakit. Rasanya gimana sih? Ustaz sakit. Enggak usah nangis. Baik, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara sunatan massal ini. Mulai dari kepada para donatur, kepada para tim medis, kepada para relawan semuanya, dan terutama kepada para santriwan dan santriwati yang kami sangat cintai. Dan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semuanya sekali lagi. Kita sama-sama untuk ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita sama-sama bersolawat. Ya Nabi Salam.